aja apa dulu? Dulu bom Sirajeki, Sirajeki Semarang Grab yang membawa. Jadi ini orang Semarang tinggal di Semarang. Tapi tinggal di Semarang. Menikah dekat Sirajeki juga. Iya, dapat orang Semarang. Dulu ceritanya itu gimana Pak? Saya boleh tahu. Itu bomnya siapa? Siapa bom Bali? Secara umum mungkin sisa-sisa dari bom Bali kemudian membawa ke Semarang. Dan jenisnya yang ngerti kalau itu tahu? Kalau secara umum dia ngerti. Iya dengan kenapa Mas Ribuji? Nordin Entok sama dokter Azhari. Nordin Entok? Di rumah saya ya. Tidur di tempat ini ya? Sebelum bom Bali 2. Tapi bom Marriott lari ke Semarang, ke tempat saya, dari itu merantah bom Bali 2. Oh, berarti kita juga diajak diskusi tentang bom itu? Iya. Gimana? Kita nanti Klaten. Klaten dia di bengkel senjata. Praktik senjata api. Jadi yang punya bengkel? Ya, saya mengelola. Yang kan dari tembaga. Terus senjatanya dipakai buat teman-teman itu? Senjata waktu yang kita buat itu kita taruh di bunker. Oh, belum ada yang digunakan? Oh, belum. Ya, Mas? Kalau saya terkait kasus khusus. Khusus? Gimana? Khusus. Maksudnya? Dia memberi tempat untuk bapak berunding, berdiskusi. Nah, ini saya, itu waktu itu di Semarang atau di sana, khusus sana? Enggak, saya di Jogja. Oh, di Jogja. Ya, tapi sekarang enggak, toh. Kan tinggal di Semarang semua. Jadi Semarang. Yang Semarang siapa selain beliau? Ya, Semarang. Dapat istri Semarang semua. Oh ya. Ya, alhamdulillah, Mas. Yang selalu dia biarkan berlalu. Saya boleh tanya nggak? Ini buat semuanya ya. Waktu itu apa yang kemudian membuat teman-teman ini mantap yakin melakukan hal yang nyerang jihad itu? Kenapa? Maksudnya apa? Apa bujuk rayunya apa rekan jenengan atau jenengan sendiri punya persoalan di dunia remaja terhadap negara ini atau gimana? Secara umum mungkin berkenaan dengan dimunculkannya kami kebencian kepada NKRI kurang lebih begitu. Jadi secara mendasar misalnya KTP kita tidak perlu buat KTP dan sebagainya. Kemudian bayar pajak, tidak perlu bayar pajak dan sebagainya. Itu berarti ada yang mendoktrin jenengan toh? Secara bertahap ada. Secara bertahap ada yang kami alami selama. Saya perlu ilmu pengalaman ini untuk saya bawa sharing ke anak-anak. Jadi nanti kita masuk ke SMA, pelajar-pelajar untuk bisa kemudian kita membawa teman-teman ini bercerita pengalamannya dulu sampai kemudian terhipnotis dalam tanda kutip kan. Jadi jangan sampai nanti adik-adik kita baru mulai fase ini, 12 fase 2 baru. Ini mau masih awal sudah dia udah tahu. Kawan-kawan nih dari Ex-Napiter yang ada di Kota Semarang sudah berikrar kembali ke NKRI. Kebahagiaan tersendiri di bulan Ramadan, diberikan keberkahan bisa bertemu dengan Bapak Wali Kota. Dan tentunya saya kembali sebagai penduduk Kota Semarang, bertemu dengan Bapak Wali adalah bagian dari rasa cinta kepada Kota Semarang. Dan kami bersama-sama menyampaikan gagasan dan ide untuk mendukung semua program-program yang dilakukan oleh pemerintah, terutama untuk tangkal radikalisme dan terorisme di Kota Semarang. Dan tentunya kita berada di Semarang merintis usaha baik melalui bisnis maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat pemberdayaan ekonomi, wirausaha. Kebetulan tadi sudah diberikan sedikit gambaran tentang koperasi, kemudian beliau UMKM memberikan dukungan kepada usaha-usaha yang sedang kami rintis, dan tentunya ini adalah bentuk support yang besar dari pemerintah Kota Semarang.